Halo guys, jumpa lagi di channel Jadul 92 Gaming ya. Kali ini kita akan ngelanjutin part 2 nya game Dingdom yang berjudul Hammer Harry ya guys. Hammer Harry ini menceritakan seorang tukang, dan nanti kita akan melawan bos-bosnya seperti mandor pokoknya yang di tukang-tukang gitu ya guys. Oke, bagaimana keseruan game ini, langsung kita ke end gamenya guys. Ini ada batako jatuh guys. Oke, aduh, kita lewat-lewat. Kok ngelag ini ya guys, kita ngelag guys. Selama gitu ya ini. Kita bisa lompat dari sini ya. Awas, aduh, tukang. Kita dijatuhin batako ya guys ya. Oke. Nggak ada pilihan karakter gitu ya guys. Kita lawan itu guys. Lihat jatuh. Itu jatuh. Awas guys. Slow-mo lagi guys. Kita tinju ya, kita lompat. Ini nggak kena, kita lewati aja ya guys. Bisa dari bawah. Iya, kita menang guys, akhirnya kita kemudian turun ke bawah lewat tangga ya guys. Oke, kita ke bawah, hati-hati apa itu, pak, kita harus lompat aja ya guys. Lompat bisa gak ini? Aduh, di dalam kotak dia bisa bersembunyi guys. Hati-hati guys, kalau lompat dulu guys, harus dulu ya. Apakah kita harus menunggu? Awas guys. Ini lompat kita ya. Kita harus lompat ke arah sana ya guys. Sini, oh iya, sini guys. Oke, bisa guys. Kita harus kemana nih guys? Coba lihat sini guys. Kita harus pukul dulu. Kita bergoyang, kita bisa lewat ya guys. Hati-hati guys. Kita dapat attachment, kita dapat helm guys. Ada yang ngobrol-ngobrol gitu ya guys. Power, jadi besar guys. Awas guys. Tampar ya guys. Kita harus tinju guys. Aduh. Hati-hati guys. Itu yang hidup kita lepas ke sini bosnya guys. Dan palu kita, hammer kita bisa mengeluarkan aliran listrik ya guys. Bos tadi sudah kalah, kita naik guys. Kita goyangkan guys. Oke guys, kita turun ya guys ya. Aduh, itu yang pakai ember itu. Aduh, lanjut lagi guys. Semoga dimulai dari atas ya guys ya guys. Sini. Aduh, astaga,
paling bawah sini ya guys. Oh, sebelum dia mengajibkan kita telur. Aduh. Bukan gitu. Oh. Lanjut lagi, guys. Coba ini ya, guys. Kita bisa lompat. Kita. Kita menang, guys. Aduh. Sangka-sangka di dekat tangga. Aduh. Sakit-sakit nanti harus ya guys ya. Agak nggak disiksa. Awas. Iya. Ambil juga guys, apakah dapat? Kita dapat power ya guys ya. Power kita semakin besar dan bisa mengeluarkan listrik. Hati-hati guys, sorry guys. Ternyata dari dalam ada mesin ya guys. Ada mesin remuk gitu ya guys. Kita merunduk. Oh, ini bosnya guys, ada di atas. Ini ke atas, ke bawah, oke. Sayangnya sekali kena, kita langsung mati guys. Kita lari guys. Oke, langsung lompat. Lagi guys, harus main serak guys ketika permuknya di bawah guys, bawah langsung kita lompat dari gedung ini. Lagi guys, susah nih kalau di bawah ini. Hobi sama rumput teman kita guys. Oh gitu kan, kata yang pakai banyak rusak kemudian tercepet lagi ya guys. Kita sudah paham cara ngalahinnya. Oke, kita coba lagi guys. Kali ini kita harus berhasil. Merunduk. Ya. Kita merunduk. Lanjut. Pukul. Aduh. Kita lari guys. Pas selam kita guys. Jarak guys. Terus gimana nih ngalahnya? Apa dari atas dulu ya guys? Berarti bannya terakhir guys. Bannya nanti rusak. Itu guys, kita tahan terus ya. Dari atas. Bannya jangan rusak dulu guys. Kita tahan lagi. Kalau sudah lompat. Panas. Merunduk lagi. Lompat. Aduh, banyak kena apa ya. Sampai saja guys. Itu sudah sekarat. Tuh kan. Jadi ini cara mainnya guys. Kita menang. Oke. Kita ada di pelabuhan ini guys. Hmm.
gini kak. Kalau kita nanti lewat, gitu guys, kita harus itu pipa-pipanya kita turun ke bawah biar bisa untuk jadi pijakan kita ya guys. Ada tambang guys. Lanjut lagi guys. Ada 30 nyawa ya guys. Lanjut. Tuh, kegantol dong guys. Wah, sini ada kata. Suka. Harusnya kita lompat ya guys ya, lupa guys, kita terjun ke laut dan langsung meninggal ya guys ya. Let's eat ya si ibu, kita pukul-pukul pakai hammer guys, langsung kita loncat-loncat guys sini. Kemudian kita lompat. Yes. Tuh. Kita dilempar penutup mangga dia, guys. Kita lompat aja. Oke, lompat bisa. Yes, lompat ya. Aduh, tiba-tiba membuka pintu mobilnya, guys, dan akhirnya kita kalah. Merunduk guys, bahaya guys. Aduh, kita tungguin gak balik-balik ternyata ya guys. Irem. Aduh, kita kepencet no ya guys ya. Udah itu dulu ya guys. Jangan lupa subscribe dan nantikan part selanjutnya.